mengenang cinta lokasi Tom Hanks dan Rita Wilson. Aktor Hollywood Tom Hanks dan istrinya Rita Wilson dinyatakan positif terjangkit virus corona saat berada di Australia. Dalam pengumuman di Twitter pada Kamis 12 Maret 2020, keduanya mengaku tengah diisolasi oleh petugas setempat. Tom Hanks diketahui sedang menjalani syuting film Elvis Presley yang akan dirilis pada 2021 mendatang. Di situ, ia berperan sebagai Kolonel Tom Parker untuk beradu akting dengan Austin Butler yang memerankan Elvis. Alhasil, Tom Hanks dan istrinya menjadi artis Hollywood yang pertama dinyatakan positif virus corona. Rita memang kerap menemani suami tercinta saat syuting film-film terbarunya. Begitu juga sebaliknya. Kisah cinta Tom Hanks dan Rita Wilson bisa dibilang cukup panjang. Sebelumnya, Tom Hanks pernah menikah dengan aktris Samantha Lewis pada tahun 1978, namun bercerai pada tahun 1987. Keduanya dikaruniai dua anak, salah satunya aktor Colin Hanks. Lalu pada tahun 1981, Tom Hanks bertemu dengan Rita Wilson di lokasi syuting serial komedi televisi yang mengudara pada tahun 1980 hingga tahun 1982. Rita kala itu hanya tampil di satu episode. Keduanya lalu kembali tampil bersama dalam film komedi yang dirilis pada tahun 1985. Dalam film tersebut, Tom Hanks memerankan anak orang kaya, sementara Rita menjadi peran pendukung sebagai wanita. Film ini juga membuat nama Rita Wilson dikenal luas. Setelah menikah pada tahun 1988, Tom Hanks dan Rita Wilson dikaruniai dua anak. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.